Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya Fatur Rahman di channel Pesan Nur saya teman-teman. Saya baru upload lagi teman-teman rencana. Soalnya kemarin ada kesibukan, ada habis lebaran apa, jadi belum sempat upload bikin video untuk YouTube untuk project teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita berada di Cibubur kali ini gitu teman-teman untuk menggarap kolam natural teman-teman, natural font untuk dengan menggunakan kain geomembran teman-teman. Jadi menggunakan kain geomembran terus ke tekstil dulu terus geomembran. Jadi tidak menggunakan cor teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman, langsung saja kita saksikan atau kita lihat ini proses penggalian, udah digali kolam. Terus lagi mau sebagai ada yang menaikkan batu dari depan ke belakang, dan kebetulan di lokasi belakang, di rumah belakang teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita saksikan teman-teman. Oke teman-teman, nah ini teman-teman area kolamnya teman-teman. Ini area kolamnya untuk kedalaman kolam 1 meter, ini kita penggalian, nanti bersih-bersihnya 80 cm. Yang 20 cm bawakan nanti batu. Ini posisinya kita bikin berundak biar penyusunan batu pun mudah dan enggak terjal. Ini untuk waterfall di ujung sini, teman-teman. Waterfall di ujung sini. Terus di sini ada rumah pompa, teman-teman. Di sini ada rumah pompa. Ini lokasi di Cibubur. Nanti kita lanjut lagi, ini part 1, nanti part 2 kita lanjut lagi dengan tips dan tutorial cara pembuatan kolam natural menggunakan kain geomembran teman-teman. Nah teman-teman, jadi tempatnya di lorong halaman belakang di Cibubur teman-teman. Ini batu, sebagian orang batu, teman-teman tim batu lagi pada ngangkatin. Jadi besok untuk kita update lagi nanti untuk pemasangan kain geomembrannya teman-teman. Nanti kan ada kain geotekstil dulu, habis geotekstil baru karpet geomembran, baru kita susun batunya teman-teman. Jadi kita bikin struktur kolamnya dulu, bikin kolamnya dulu, habis bikin kolam nanti kita baru bikin waterfallnya teman-teman. Untuk waterfall menyusul mengikuti teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Nanti lanjut lagi ya, saksikan di video part 2-nya teman-teman. Sekian dari saya Fatur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.